Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua, para pecinta burung puter. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas lagi tentang puter warna. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman berdasarkan apa yang sudah saya dapatkan selama beternak burung puter. Nah, oke, di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua beberapa koleksi puter warna saya yang kebetulan ya jumlahnya nggak terlalu banyak ya, karena memang sudah ya sebagian ada yang ini ya, kemarin waktu saya pulang itu banyak yang KO ya, karena ya nggak ada yang ngerawat, yang ngerawat kebetulan anak-anak, jadi ya nggak begitu terawat lah. Nah, di koleksi saya ini masih ada beberapa puter warna. Di antaranya adalah nanti saya akan kasih lihat ke teman-teman puter-puter warna saya. Nah, di sini yang ada adalah puter Orange Perlet, Tangerine Perlet, terus ada puter Ivory. Dulu ada Blonde Ivory ya, tapi sudah nggak ada lagi. Kemarin pas saya pergi itu KO, nggak tahu mungkin dimakan predator atau sakit, saya kurang paham, tapi yang jelas burungnya udah nggak ada. Kalau teman-teman mau lihat seperti apa Blonde Ivory, ada di video-video saya yang lama ya. Nah, jadi yang ada sekarang Orange Perlet, Tangerine Perlet, terus Ivory, ada juga puter Bolong Putih. Nah, terus ada juga puter Orange, terus puter Tangerine, dan ada juga Cuhu Tangerine masih ada. Terus itu sudah hibrida ya, kalau Cuhu itu adalah hasil perkawinan silang. Kalau Cuhu Tangerine ya, yang kebetulan saya bahas ini, Cuhu Tangerine ini adalah hasil perkawinan silang antara puter Tangerine, biasanya sih puter jantan Tangerine dengan terkuku betina ya, karena warna biasanya identik, diturunkan dari pejantan ya. Nah, ada teman-teman bisa lihat seperti yang ada ini contohnya ya. Terus sinom terkuku ada, sinom puter juga ada. Ini teman-teman bisa lihat di samping saya ini ada sinom puter. Kalau untuk suara-suaranya teman-teman bisa lihat di video-video yang lain ya. Sinom puter, suaranya Cuhu, semuanya lengkap. Nanti saya tulis saja di deskripsi videonya tentang video-video itu ya. Sinom puter ataupun Cuhu Tangerine dan juga Cuhu yang lain, teman-teman bisa lihat videonya di video-video yang lain, ada banyak. Nah, terus koleksi saya yang lain ya, masih ada puter Tangerine, puter Orange juga ada, terus sama puter Pelung. Nah, terus kita juga akan bahas ya soal burung puter. Nah, ini kebetulan banyak yang nanya burung puter biasanya nelurnya berapa. Nah, kalau burung puter itu biasanya ya, pengalaman saya, kalau memang betina itu biasanya nelur cuma batas 2 butir telur aja. Kalau misalkan 2 pasang ya, kan banyak yang bilang ini 2 pasang ternyata telurnya 4. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya sih, kalau telurnya 4 itu biasanya itu ya betina dua-duanya. Kalau jantan dan betina sampai nelur 4, pengalaman saya belum pernah. Dan kalaupun telur 4 itu betina semua dan bukan hasil kawin ya, kemungkinan besar nggak netes. Tapi kalau memang ada teman-teman ya, sebagian yang mungkin ya punya puter katanya jantan betina telurnya bisa 4 ya, itu mungkin menurut saya ya termasuk ajaib ya, bisa telur 4 dan bisa fertil. Kecuali kalau mungkin sebelumnya apa ini ya, pernah di sangkar umbaran udah dua-duanya mungkin betina ini, pernah dikawinin dengan pejantan lain waktu masih di umbaran, terus begitu dipisah nelur mengeram dan akhirnya jadi, ya bisa saja. Tapi kalau selama pengalaman saya selama ternak burung puter ini belum pernah sih satu ekor betina sampai nelur 2 butir ya, apalagi sampai jadi menetas begitu ya. Karena biasanya sih telurnya telur-telur yang nggak kawin ini invertil atau nggak isi ya, atau zong. Nah, kalau untuk proses mengeram burung puter biasanya kurang lebih 14 hari. Nah, ini ada contohnya di sini nih, puter saya yang lagi mengeram, puter Pelung. Dan ada juga ini puter yang saya kawinkan dengan puter
puter ini ya, Sinom Puter ada nanti di ini teman-teman bisa lihat. Terus, nah cara perawatan lain ya untuk pakan-pakannya. Nah terus untuk pakan ini saya biasanya pakai campuran beras merah, fur, saya kasih juga gabah kadang untuk millet. Nah kalau untuk yang breeding, nah teman-teman kalau mau aman tuh ya kasih fur, harus tetap ada fur. Karena kalau kita kasih makanan beras merah yang masih utuh, kebanyakan nanti kalau udah menetas ini, kasihan anaknya yang baru menetas kalau diloloh pakai beras merah ini, walaupun udah keluar dari tembolok, kurang bagus untuk pikan. Jadi ya saya sarankan tetap teman-teman harus memakai fur. Jadi biar istilahnya anakannya juga lebih cepat besar, lebih sehat dan aman juga ya, kalau fur untuk anakan atau piek yang baru menetas aman. Untuk merek furnya terserah teman-teman bisa pakai banyak fur ya, ada 591, BR1, AD1 ataupun juga B214 yang murah meriah. Untuk teman-teman yang ada di Timika kalau mau fur B214 bisa di toko Putra Fajri, alamatnya depan Pasar Minggu ya di SP4. Untuk nomor teleponnya nanti bisa lihat di video ya, nanti saya tulis di bawah sini. Oke, terus ini saya mau kasih lihat juga ini koleksi-koleksi terkuku saya ya, ada terkuku Kelantan, terus sekarang sih tinggal sedikit ya. Ini ada kalau di sini nih puter ini ya, puter Tangerin yang lagi ada bunyi-bunyi ini, puter Tangerin. Nah ini nanti sedang saya kawinkan ya, ini sama betina, betinanya Orange Perlet. Nah ini tapi sudah pernah produk ya, ini sepertinya cuman dulu cuman nggak sampai ini anakannya ya, istilahnya gagal menetas, tapi sepertinya nggak sampai dewasa KO ya. Nah terus kalau soal ini ya puter, kalau misalnya kan teman-teman mau menyapih ya, usia-usia 21 hari itu biasanya sudah mulai belajar makan, teman-teman bisa menyapihnya ya. Untuk menyapihnya biasanya dipisahkan, kalau dilihat sekiranya udah bisa belajar makan ditaruh di sangkar umbaran, jadi biar betinanya atau indukan jantannya juga bisa kawin lagi dan bisa menelur lagi, jadi biar lebih cepat. Nah terus kalau teman-teman ada puter bagus, misalkan ini mau lebih cepat produktif lagi, bisa pakai babuan. Kalau babuan tuh yang penting ini aja ya, nggak perlu bagus-bagus, yang penting pintar ngeram dan pintar melolo anakan, jadi sudah cukup. Kadang-kadang saya juga pakai babuan juga ya untuk puter-puter saya, jadi biar lebih cepat ini ya, lebih cepat produktif. Jadi ya puter yang kita mau ambil anakannya itu kita ambil yang bagus, jadi telurnya kita titipkan di pasangan jantan dan betina yang lain. Nah terus kalau misalkan sudah menetas begitu ya, kalau mau ngeloloh gampang aja, bisa pakai spet ya teman-teman, bisa pakai spet. Dan ini, oh ya, terus kalau kita mau bicara soal puter warna lagi ya, apakah puter Tangerin misalkan jantan dikawinkan dengan betina warna blonde aja, berdasarkan pengalaman saya itu udah banyak anakannya, bahkan ini Tangerin Perlet punya saya ini hasil kawin antara puter Tangerin jantan dengan betinanya, oh mohon maaf, Orange jantan betinanya warna Tangerin. Nah ini bisa menghasilkan Orange Tangerin ini, Orange Tangerin, Tangerin apa, Tangerin Perlet, dan Orange Perlet ini hasil dari jantan Orange dan betina Tangerin. Terus White Tangerin juga anakannya dari itu, yang jantan Orange tadi dengan betina itu. Jadi jantan Orange dengan betina Tangerin itu sudah bisa mendapatkan anakan warna Orange Perlet, Tangerin Perlet, warna Wheel juga ada, terus White Tangerin juga ada, terus sama sebagian ada juga yang warna blonde, warna Wheel ada juga. Nah kalau teman-teman mau misalkan pengen nyetak puter warna ya, usahakan yang warna itu yang jantan ya, karena memang untuk warna biasanya ngikut dari induk jantan ya. Terus kalau misalkan ini ya teman-teman puternya udah misalkan udah kawin gitu, bisa disiapkan sarangnya. Terus nanti kalau misalkan udah nelur lebih baik dicek. Nah untuk cara ngeceknya teman-teman bisa lihat di video yang lain, cara ngecek telur-telur yang fertil atau infertil. Nah jadi nanti kalau sekiranya sudah satu minggu dirami, telurnya ternyata masih belum ada tanda-tanda fertil, mending dibuang aja, karena telurnya itu diramin percuma, nggak bakalan jadi ya.
Nah, kalau untuk saya, untuk puter-puter saya ini, selama ini saya cukup pakai kandang ini ya, kandang lovebird yang ukuran 40x60. Hampir semuanya saya pakai seperti itu, karena biar istilahnya nggak terlalu makan tempat ya, jadi ngirit. Dan lebih mudah kalau sewaktu-waktu kita mau menjemur. Nah, jadi kandangnya teman-teman bisa lihat seperti ini kandangnya ya, yang saya pakai. Dan saya taruh per pasang, jadi satu pasang, hanya untuk satu sangkar, untuk satu pasang. Nanti kalau sudah ada anakannya, saya taruh di sangkar umbaran, jadi biar lebih enak. Oke, mungkin begitu saja untuk kesempatan kali ini yang bisa saya share ke teman-teman semua. Mohon maaf jika memang ada salah kata atau salah apa ya gitu yang nggak cocok dengan teman-teman semua. Mohon maaf karena di sini kita hanya berbagi pengalaman. Untuk teman-teman yang mungkin mau komen atau mau tanya-tanya, silahkan tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.